Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel OTW. OTW bareng Mas Winder di. Guys, pada kesempatan sore hari ini saya sedang menikmati rute perjalanan di akses jalan tadi habis dari perumahan Tridaya Sakti, dari ikut memeriahkan promonya ayam geprek K39. Di ini guys, di sebelah kiri ada Masjid Jami At-Taqwa. Program promonya Resto Ayam Geprek K39 di Perum Tridaya Sakti Tambun Selatan. Nah, tadi kebetulan saya mencicipin menu sop iga bakar, dan menurut lidah saya, selamat jalan, terima kasih. Menurut lidah saya, kuahnya dari sisi pertama panas, pas banget, nggak dingin, nggak panas, jadi ke lidah nggak bikin melocot. Melocot itu bahasa Jawa guys, bahasa Indonesianya apa ya, melepuh. Jadi kalau kita minum panas atau menyeruput kuah sayur yang panas, itu kan kadang ke lidah suka bikin melepuh atau melocot. Nah, itu kalau tadi kuahnya pas dari sisi suhu panasnya, kemudian dari sisi rasanya juga pas banget, nggak asin, nggak cemplang, jadi pas di lidah menurut pengecapan lidah saya. Dan ini bukan karena resto temen atau karena gratis, tapi recommended buat teman-teman yang mau mencicipin menu sop iganya. Cuman ada sedikit masukan buat AA Gofar and team. Ini menurut versi lidah saya, menurut versi saya, ting tong ting tong ting tong, untuk kematangan atau keempukan atau apa namanya ya, yang pas bahasa kulinernya apa, ini dagingnya kurang empuk dikit. Jadi kalau saya pernah mencicipin atau pernah, Allahu Akbar, ding dong ding dong ding dong. Pernah di sop iga yang lain itu, begitu dagingnya ditusuk pakai garpu atau sendok, dia langsung lepas dari tulangnya. Nah, ini sedikit masukan buat AA Gofar and team di K39. Oke guys, untuk testimoni atau tanda kutip unboxing sop iga K39 seperti itu menurut saya. Sekali lagi recommended buat teman-teman yang penyuka sop iga. Oke guys, sambil nunggu kereta lewat, saya tutup video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.